Menjadi seorang anggota TNI bukan hanya tentang mengangkat senjata, namun menanamkan cinta tanah air dan mencerdaskan anak bangsa adalah wujud perjuangan. Sebagai Babinsa, aku menyempatkan diri menjadi tenaga pengajar kelas jauh di SD Negeri 45 Limpangan untuk anak-anak yang berada di Desa Puncak, Kampung Boja, Kabupaten Sinchai. Akses jalan yang rusak dan sulit tidak menjadi penghalang bagiku untuk menemui para penerus generasi ini. Saya Kopral 2 Joni, Babinsa Desa Puncak, Koramil 14205 Sinchai Selatan. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Bagiku, berbagi tidak harus tentang materi, pengorbanan tenaga, ilmu pengetahuan, dan bekerja untuk negara adalah wujud mengabdi dengan cara yang berbeda. Dan aku bersyukur bisa berbagi di tengah keterbatasan ini. Sebagai prajurit, selain mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila, saya juga memberi pemahaman tentang pentingnya cinta tanah air dimulai dari anak-anak, karena mereka lah calon generasi-generasi penerus bangsa Indonesia yang akan membawa Indonesia lebih baik lagi.